Saya kemarin dapat surat dari salah satu partai yang meminta pokoknya orang miskin harus dibiayai oleh negara dan juga oleh infrastruktur negara. Oke, saya sepakat. Tapi secara nasional, apakah negara mampu menampung semua orang miskin? Secara nasional, apakah mampu? Karena kita SMA aja kalau nggak salah sekarang ini kalau berapa? 39% kemarin kalau tidak salah. SMP? Nggak mungkin. Nah sekarang kan ada mitra kita yang kita bangun sedemikian rupa beberapa tahun yang lalu. Makanya ini tugas berat bagi dinas pendidikan yang tidak tertampung dalam afirmasi, dalam ini karena memang keterbatasannya dan sangat terbatas. Tidak lagi orang tua murid itu cari sekolah, tapi tugas sekolah ya, yang kemarin-kemarin ini nanti di pengumuman kita carikan kepada sekolah-sekolah terdekat. Sama-sama dengan BMBS. Loh, kalau BMBS-nya nanti semuanya atau kalau perguruan swastanya ada suatu hal, ya kita kan punya kewenangan mengevaluasi operasional sama dengan rumah sakit juga. Apalagi kita sekarang ini lagi kena tren vaksin palsu. Tapi saya tanya, kan banyak katanya produknya di Kota Bekasi. Ada nggak yang sudah melihat dampak vaksin palsu? Ini yang dipalsukan ini mereknya, vaksinnya atau apanya? Belum ada kan? Dampaknya juga belum ada. Ya udah, kalau belum ada tenang-tenang aja. Kalau belum ada tenang-tenang aja. Ada beberapa rumah sakit, ada beberapa klinik, ada, dan produknya pun memang diciptakan di sini, ya, luar biasa. Jangan sampai nanti ya, ini dianggap sesuatu yang luar biasa. Dalam dinamika proses peradaban, saya kira ada aja orang yang memanfaatkan sesuatu untuk kepentingan tertentu. Bagus sekali ada yang hormati. Jadi sekarang dengan BMPS sudah ada kesepahaman. Tinggal dewan pendidikannya harus lebih intern lagi, getok dinas pendidikan.